Oke, Bu guys. Kita akan masuk lanjut ke misi 4.8, 4.8, 48. Kita langsung masuk saja di sini ke timur melalui promisi. Setelah Garcia hilang, Helen dan Maggie sekarang hanya berdua bersama sejumlah orang lain yang masih hidup di promisi. Hanya berdua saja mereka. Jadi sini saya masih menggunakan senjata pencuri ayam kita dan kita langsung lari. Ya. Iya, senjata spesial tak terbatas, guys. Senjata spesial tak terbatas. Tak terbatas, guys. Aman saja. Kenapa hilang? 2 kilo ini. Kadang error, guys. Senjata spesialnya enggak terjaga. Error juga ini barang kalau begini. 80 bunuhan selesai, guys. Oke, habis. Habis misi, jadi kita harus hemat lagi. Mantap. Wuih. Ini zombie atlet banyak tadi. Mau menangkap. Aduh, ternyata yang terisi ini. Terowongan promisi, guys. Terowongan yang luar biasa ngerinya ini. Ada gemuk-gemuk. Hei. Untung ada pisau, guys. Isi cepat. Gemuk-gemuk mereka, guys. Kasihan. 500 lagi, woi. Sepertinya semakin sulit tantangan kali ini. Semakin banyak musuh-musuh yang besar ini. Kalau begitu, lancarkan senjata pemusnah massal. Ini yang gemuk-gemuk tidak mati nih. Heran juga saya ini yang gemuk. Hebat dia. Untung saja kita selesai. Mantap. Masih ada musuh tadi depan. Are you there? I'm scared. I don't think they trust me. My dear child, what are you doing? Praying, Pastor. Salvation is for you. Let us hope that you have been deemed. Dia bertemu dengan pastor yang bernama Barton, teman-teman. Gila, seperti dari suaranya saja pastor ini pastor tidak jelas. Dia sudah terkena virus. Mantap. Oke, kita sudah menyelesaikan misi yang ke-48 ke timur menuju promis. Lanjut. See you in the next game. Mantap. Oke, guys, kita langsung masuk lagi ke misi yang 49 di babak ke-6 menuju kerusakan. Langsung masuk gudang kayu Copper Lake. Pastor Barton jelas memegang kendali atas orang-orang di promisi. Tapi apa itu sesuatu yang positif? Sepertinya itu bukan. Kita lanjut, jadi saya akan pakai GL03 Krampus karena di misi sebelumnya sangat sulit untuk mengalahkan musuh-musuh ini. Jadi kita akan menggunakan GL03 Krampus saja dulu.
Oke. Langsung pakai karena tidak terbatas selama 500 meter, teman-teman. Ini kayu-kayu banyak yang kiri kanan. Ini amunisinya hanya 3 saja, seandainya banyak isinya mantap ini. Mantap, habis amunisi guys, jadi kita harus hemat amunisi. Belok, tertipu kau guys. Hancur. Wih, banyak di depan guys. Hampir saja saya mati. Bahaya ini gudang-gudang kayu guys. Rupanya sulit ini. Kiri kanan kayu ini bikin pusing juga ini kayu-kayu. Oke, kita sudah keluar dari kayu-kayu. Pecah kepala Barbie. Pindah ke sebelah kiri. Sebelah kanan ya, bukan sebelah kiri. Banyak zombinya ini, gemuk-gemuk guys. Pecah kepala Barbie. Oke, GL03 Krampus saya kita pakai. Ini pelontar, ini pelontar kalau di Free Fire ini. M79. Tidak kena guys. Why? What's happened? Uhu, 100 bunuhan selesai. Uhuy. Uhuy. Wuih, selesai, cepat isi. Mantap. The town was attacked. Things have gone to hell. Everyone's fighting. Everyone's dying. I don't know what to do. Helen, just get out of there. Get out of there now. Kota sudah diserang oleh zombie, jadi Helen kebingungan mau pergi kemana. Arah yang tak menentu, tak jelas. Jadi James memerintahkan dia untuk pergi dari sana secepat mungkin. Oke, di misi ke-49 gudang kayu Copper Lake sudah selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang telah like, subscribe, dan komen di video saya. See you in the next game. Mama mata. Oke, kita masih akan lanjut lagi ke misi final di babak ke-6 menuju kerusakan. Langsung kita masuk saja teman-teman, kaitan hidungnya. Oke, masuk di sini Splinterfield Farm Holding. Gila, setelah promisi diserang kawanan zombie. Situasinya memburuk, upaya masuk ke kota akan menjadi tantangan besar. Sepertinya di sini banyak zombie, jadi saya akan menggunakan senjata ini. GL03 Krampus, saya pas ke perlengkapan dulu, isi ulang lebih cepat. Ya, oke. Lari. Saya pakai yang penuh saja daripada penuh nggak dipakai-pakai. Asik. Iya. Minum dulu, guys. Ini sudah misi final di babak ke-6. Enak air putih, guys. Air jernih. GL03 Krampus dimanfaatkan guys. Ini 500 meter ini gratis. Karena gratis selama 500 meter, jadi kita manfaatkan ya. Mantap guys.
Habis, nggak boleh buang-buang peluru. Gelap guys, kalian merasa gelap atau saya saja yang gelap ini? Pandangan saya gelap ini atau mata saya sudah lelah ini? Mungkin dia lelah. Oke, 2000. Ternyata 2 kilo lebih kita berlari tadi guys, luar biasa. Banyak musuh di sebelah itu, untung dia masih terkurung di sebelah. Isi peluru memang mantap, 54. Berbahaya kalau kita diam-diam tidak mengisi amunisi guys. Ada atlet hampir. Gimana ini? Awas, ada mobil trek lewat tadi guys. Aduh, sisa sedikit amunisi kita, masih 1300, masih jauh ini. Awas, wih gila, ternyata wajah zombie gemuk ini begini modelnya. Tangkap kita guys. Aduh, kita harus pakai GL03 Krampus kalau begini. Aduh, ada zombie atlet, menakutkan guys. Sudah habis, terpaksa guys. Nyangkut dia guys. Tidak kena, berbahaya ini guys. Kita harus ambil rumah ini. Menakutkan guys. Masih 600 meter. Senjata empor kita sudah habis ini. Ini empor atau apa ini? Picak kepala Barbie ya. Semua macam-macam kau gemuka. Astaga, yang ini yang sulit guys. Ladang jagung. Nggak ketahuan ini musuhnya ini. Ada orang depan. Kan? Saya bilang ada orang kan? Ladang jagung guys. Bikin bingung ini guys. Untung selesai guys. Berbahaya juga ladang jagung ini guys. There are too many of them. We can't get out. We're hiding in one of the older houses. It's okay. Just stay hidden. I'm only a few hours away and we can figure this out when I get there. Gila, semakin banyak zombie yang berada di sana dan mereka hanya bersembunyi di sebuah rumah tua. Akankah mereka bisa bertahan sambil menunggu James datang? Oke, kita sudah selamat di misi ke-50 Splinter Farm Holdings. Selanjutnya, see you in the next game guys. Saya Gamerina, Mama Mata. Babak 7 telah terbuka. Tunggu lanjut. Kita buka hadiahnya guys. Esriot. Sudah dapat kita shotgun baru. Mamata. Jangan lewatkan. Oke, kita nanti akan masuk ke babak 7 penghakiman. See you in the next game. Mamantap.